niki lak jenengan golek Gus sing alim niku Gus Kausar. Gus Kausar niku menang alim. Kula menang sugih. Jenengan banding ke kula kali Gus Kausar kon maca kitab niku perbandingannya baina sama wasumur sat. Tapi lah Gus Kausar kon ngopeni begenggek kaya Gus Miftah, tak jamin mesti ora kuat, mesti gelem lebu ora gelem metu. Kiai niku kathah, tapi sing ngurusi londe jarang. Sinten Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang kok kiai londe. Gus Kausar kon ngurusi lu cinta luna. Bah, semaput. Ketoke wayu dirangkul busine metu aneh. Ana mirang undang Gus Miftah. Gus Kausar lumayan gagah, lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man jaa hadzal bait fatafa usbu'an thumma shalla rak'ataini fi maqami Ibrahim summa sariba ma zamzam kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh. Al hadis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para masayikh, para kiai, para habaib, alim ulama yang sangat saya muliakan, panitia penyelenggara, segenap jajaran komisaris dan direksi PT An-Namirah, yang saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan bisa menjadi penyelenggara haji dan umroh yang amanah. Calon jamaah haji, saya doakan mudah-mudahan mabrur. Dan bapak ibu yang belum berangkat, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Hadirin sekalian, jamaah MPS Masjid Pinggir Sawah rahimakumullah. Mohon maaf Bu, saya ngantuk, baru landing dari Jakarta. Saya baru selesai berkegiatan tadi malam jam 3. Jam 4 harus berangkat ke bandara. Saya diculik, katanya ada acara di Mojokerto. Siang ini saya harus ke Trenggalek, sorenya ke Tulungagung, malamnya ke Blitar dan Kediri. Doakan saja mudah-mudahan sehat. Maka sebenarnya yang saya tunggu cuma satu, kopi. Kok gak ada ya? Ibu bapak rahimakumullah, tahun 2001. Saat saya kuliah semester 5, datang musim haji. Jamaah dari Yogyakarta, haji reguler, itu biasanya sebelum berangkat ke embarkasi Solo,
itu dikumpulkan di asrama haji Yogyakarta. Saking pengennya saya berangkat haji dan umroh, ikhtiar saya waktu itu adalah khidmah terhadap calon jamaah haji. Apa yang saya lakukan? Saya bersihkan asrama haji, saya bersihkan kamarnya, saya layani kebutuhannya. Saat mereka datang, setiap jamaah yang mau berangkat saya salami, saya cuman bilang, "Pak, Bu, tolong doakan saya segera nyusul." Posisinya saya gak punya apa-apa, mahasiswa miskin yang gak dapat kiriman uang dari orang tua. Tapi saya punya satu keyakinan tentang teori haji, bahwa Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Bahwa kopi itu pasti datang, gak usah diminta, pasti datang. Bukan kopi ternyata. Nah, singkat cerita, jamaah naik bis mewah berangkat dari asrama haji Jogja menuju embarkasi Solo. Dikawal patwal polisi, jamaah mulai bergerak dari Jogja ke Solo. Mereka jalan dengan cepat, saya kejar dari belakang dengan sepeda ontel. Doa saya apa waktu itu? Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebisa mungkin, Pak, bis saya kejar. Nyanda enggak. Kan tahu sendiri, jamaah itu kalau berangkat ke embarkasi biasanya dikawal polisi. Kalau sudah dikawal polisi, lampu merah pasti tidak berhenti. Makanya kalau Bapak Ibu pengen lampu merah gak berhenti, gampang. Satu, jadilah presiden kayak Pak Jokowi. Dua, jadilah calon jamaah haji. Atau tiga, naik ambulan. Saya nangis, Pak. Ya Allah, kulo pengen nyusul. Yang pertama yang saya tanamkan adalah sifat optimis. Bahwa siapapun yang dikehendaki oleh Allah, baik dia punya uang, gak punya uang, pasti bisa berangkat. Saya ingat betul cerita dari Sayyidunal Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Ada orang kaya datang, Pak. "Mas, sampean berangkat haji." Si kaya ini jawab, "Nanti dulu, Mbah, saya masih sibuk." Na'udzubillah min dalik, seumur hidupnya si kaya ini tidak bisa berangkat haji. Satu ketika ada orang miskin datang, "Mbah, saya minta didoakan." "Kamu minta didoakan apa?" "Tolong doakan saya bisa haji Mekah Madinah." Mbah Ahmad Khalil berdoa, "Saya doakan kamu bisa berangkat haji." Saking senengnya didoakan sama Mbah Ahmad Khalil, si miskin ini mengaminkan doanya Mbah Khalil sampai jidatnya natap lantai. "Amin Mbah Kiai Der." 3 kali. "Amin Mbah Kiai Der. Amin Mbah Kiai Der." Atas izin Allah, si miskin ini bisa berangkat haji 3 kali, Pak. Santrinya Mbah Ahmad Khalil. Maka Ibu, jangan meremehkan doanya orang yang pulang haji. Singkat cerita, tahun 2011, saat saya bisa nabung, saya punya uang 20 juta. Saya mendatangi travel untuk berangkat umroh pertama kali. Begitu saya mau datang, ternyata ceritanya lain. Pihak travel datang ke pondok saya. Kebetulan bukan An-Namirah. Saya tidak akan nyebut merek karena melanggar undang-undang iklan. Karena yang ngundang An-Namirah. Ya, siapa tahu setelah ini saya jadi brand ambasadornya An-Namirah.
saya mau bayar pak, pak saya mau umroh, saya bayar. Apa yang disampaikan pihak travel sama saya? Gus Miftah mboten usah bayar, berangkat saja sama travel kami, Gus Miftah jadi pembimbing. Saya bilang, pak travel, saya itu belum pernah berangkat, kok disuruh jadi pembimbing? Pun kami yakin Gus Miftah pasti bisa. Toh teorinya Gus Miftah pasti sudah tahu karena pernah ngaji. Tapi saya belum berpengalaman pak pun. Uang sakunya Gus Miftah untuk sangu saja, gak usah bayar travel. Singkat cerita, karena dipaksa saya berangkat. Doa saya tahun 2001 dikabulkan oleh Allah 2011. 10 tahun kemudian. Di Medina, saya nginep di hotel pertama kali saya umroh di Dalla Taibah, yang dekat dengan pintu 21. Kalau perempuan lebih dekat ke Raudhah. Begitu masuk masjid, problem muncul. Jamaah sama tanya sama saya begini, Gus, yang namanya Raudhah itu yang mana? Mudara gue, hayah gue. Belum pernah berangkat ditanya Raudhah itu mana? Kalau saya jawab, saya nggak tahu, uang saya baru pertama kali berangkat, jamaah pasti drop. Apa jawaban saya waktu itu? Sing sabar. Engkau lak wancine ngerti, yo bakal ngerti. Karena kalau saya bilang mosok ngono ora ngerti kan lucu. Saya hanya membaca kitab pengalaman dari para hujat terlebih dahulu bahwa Raudhah itu ciri-cirinya menurut hadis yang pertama. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman dari taman surga. Yang pertama. Yang kedua, waktu itu Mas, karpet Raudhah sama karpet Nabawi secara keseluruhan berbeda. Kalau sekarang kan sama. Kalau dulu Raudhah itu karpetnya hijau, sementara karpet masjid yang lain itu merah. Saya ingat-ingat, karpet Raudhah itu hijau, persis seperti kelapa muda. Hijau. Ya persis warnanya seperti ini bu. Nah, akhirnya apa? Jamaah saya giring maju ke depan. Itu terjadi jam 2:30 pagi sebelum adzan pertama. Begitu jalan pak sama jamaah, saya sekitar 25 atau 30 jamaah waktu itu, saya maju. Saya sambil berdoa, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini pertama kalinya saya sowan, ini pertama kalinya saya ziarah, saya ngajak jamaah, saya sebagai pembimbing, wahai Nabi, atas syafaatmu tolong jangan buat malu saya di hadapan jamaah. Kan kalau kelihatan gobloknya kan lucu pak, pembimbing kok pekok, kan lucu gitu loh. Singkat cerita, saya maju ke depan dan alhamdulillah begitu maju saya melihat makamnya Nabi. Monggo Kiai. Kemarin ketemu di Pekalongan. Begitu saya masuk pertama kali, yang saya lihat adalah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat sholat, belum sempat masuk Raudhah, mata saya sudah menangis. Ini yang setiap jamaah haji cerita makamnya Nabi. Belum sempat masuk Raudhah, saya sudah nangis. Begitu saya nangis, jamaah rasan-rasan. Kayaknya kita hampir masuk Raudhah. Buktinya apa? Gus Miftah nangis. Jadi ternyata air mata itu menyelamatkanku. Begitu mendekat makam, ternyata di situ ada orang berebut masuk ke ruangan itu. Ketika saya lihat ke bawah, ternyata karpetnya hijau. Jamaah tanya, Gus, Raudhah sing pundi? Kae deloken. Iki karpete abang, kae ijo.
Itulah yang dinamakan rodoh. Mosok ngone matamu ora ngerti. Iya. Padahal sama saya lihat pertama kali, Pak. Rahasianya apa, Bapak Ibu? Bagi Anda yang belum berangkat, baca tadi ijazah dari guru saya, solawat supaya kita gampang ziarah Makkah Madinah. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkata wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik adalah ketika masuk Masjidil Haram, jamaah tanya, "Gus, ini mulainya tawaf di mana?" Modar ya gue. Padahal saya di depan sendiri. Yang saya ingat-ingat cuma satu, dimulainya tawaf itu dari Hajar Aswad. Tanda-tanda Hajar Aswad ada lampu hijau. Jadi mata saya, Pak, tingak-tinguk lampu hijaunya di mana? Ini harus saya temukan. Kalau enggak saya malu sama jamaah. Begitu di sudut saya lihat lampu hijau. Bapak Ibu, coba Anda perhatikan itu lampu hijau. Anda pancang garis lurus ketemu dengan Hajar Aswad. Disitulah kemudian kita akan memulai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita, Bapak Ibu, saya ditanya, "Gus, kenapa rangkaiannya masuk Masjidil Haram, kemudian tawaf, kemudian sholat dua rakaat, minum air zam-zam, baru kemudian sa'i?" Jawabannya ada hadis yang tadi saya baca. Maka ibu-ibu berbahagialah. Ternyata biaya haji yang kamu bayar itu murah dibandingkan apa yang kamu dapatkan pahala dan bonus dari Allah. Saya buktikan. Manja hadal bait, kata Nabi, barang siapa mendatangi Masjidil Haram. Apa bedanya Masjidil Haram sama Masjid An-Namirah? Bedanya satu, Masjidil Haram sonnya gak pernah bengung. Pernah dengar son bengung di Masjid Mekah? Gak pernah. Kalau Masjid An-Namirah dari awal sampai sekarang bengung terus. Barang siapa mendatangi masjid ini, kata Nabi, apa keutamaan Masjidil Haram, Bapak Ibu? Orang yang sholat di Masjid Nabawi keutamaannya 1000 kali lipat dibandingkan masjid di luar Nabawi kecuali Masjidil Haram. Sementara Masjidil Haram keutamaannya, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan masjid di luar Masjidil Haram. Berapa bu perbandingannya? 100.000 kali lipat. Jadi orang Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan 100.000 kali di Mojokerto. Maka jenengan jangan kaget kalau ada bapak-bapak pulang haji malah gak pernah Jumatan. Kenapa Gus Bara? Tabungannya masih banyak. Seratus ribu kali, Pak. Barang siapa mendatangi masjid ini, kata Nabi, fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Nanti ada mutawif, ada pembimbing, Bu, yang belum pernah berangkat, santai saja. Ngikut saja, gak usah fokus kepada buku. Buku yang dikasih sama An-Namirah, gak usah kamu baca, toh nanti ada pembimbingnya, ada mutawifnya. Daripada fokus sama buku malah kehilangan barisan, keluar dari barisan malah hilang. Walaupun sekarang jamaah haji itu asik, jamaah dari An-Namirah akan ditulisi jilbabnya An-Namirah, kalau enggak bawa payung, payung An-Namirah, supaya enggak gampang hilang. Bu, gampang, jilbabnya jangan putih, pink, karena enggak ada orang haji pakai jilbab pink, itu jarang. Kecuali janda kemenyek, itu ada.
seperti yang di tengah wis tuwek ping jijiki. Fatawa usbuan. Selesai tawaf. Coba Bapak Ibu yang baru berangkat, jangan terprovokasi untuk memegang Ka'bah ketika tawaf. Apalagi dalam keadaan ihram. Karena kalau Anda memegang Ka'bah, Ka'bah itu baunya wangi. Kalau Anda kena wewangian Ka'bah, otomatis harus membayar dam. Muter saja, enggak usah pegang-pegang. Kan kadang-kadang orang ketemu kali pertama kali Ka'bah, Pak, kan histeris, maunya meluk, maunya megang. Sama halnya, Pak, saya pernah ngajak umroh jamaah 30 banci semua. Disuruh manasik enggak mau, Pak. Berangkat saja sudah kisruh, Gus. Saya pakai baju ihram apa mau kena? Ya matamu ku ya aku. Lanang yang mau kena aku. Begitu lihat Ka'bah pertama kali histeris, Pak. Saya bilang, nanti ada lampu hijau kita mengucapkan salam kepada Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gampang, Gus, pasti bisa. Begitu lihat Ka'bah pertama kali, Bu, histeris. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wah. Polisinya Arab itu sampai ngeliatin, Pak. Mungkin polisinya bilang, "Aku jijik." Begitu pulang sampai Indonesia mau Ramadan, banci-banci ikut saya umrah itu telepon saya, "Bah, saya mau tobat selama Ramadan ini." Saya bersyukur, alhamdulillah. Caranya gimana, Mas? Insyaallah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Lambahmu kuwi aku. Tapi saya heran, Pak. Banci itu manut saja umrah. Sekali-kali keren ya. Jamaah umrah An-Namirah banci. Waduh. Pembimbingnya Gus Bara. Halah. Iso diperkosa kowe, Gus. Fatawa usbuan. Tawaf 7 kali. Lah, sebelum saya lanjutkan, betapa mustajabahnya mulut orang haji itu, Pak. Tahun 97 ada mu'alaf dari Surabaya. Kebetulan beliau seorang Chinese. Berangkat haji sama guru saya. Mu'alaf langsung bisa berangkat. Karena sebelum 99 daftar langsung berangkat. Waktu itu biaya haji baru sekitar 9 juta kalau gak salah. Atau 6 juta lah, satu sapi berangkat. Ini lucu, Pak. Mu'alaf Cina daftar berangkat. Gak bisa ngaji, bismillah pun baru belajar. Tapi yang perlu Anda ingat, sah. Karena ibadah haji itu semuanya fi'li, gak ada yang qauli. Artinya Anda haji, gak bisa berdoa apapun, sah. Selama rukunnya Anda lakukan. Jadi mubeng Ka'bah ora maca donga blas, sah. Jenengan wukuf di Padang Arafah, donga saiso-isomu sah, meneng saja sah. Jadi ibu-ibu yang merasa enggak bisa berdoa, santai saja, sah. Saya ingat itu, haji tahun 2017 ada jamaah, Pak. Ada jamaah 2015 atau 17 saya lupa. Itu bawa koper. Isinya apa, Bapak Ibu? Titipan doa dari jamaah sekampung. Kebetulan yang berangkat haji ini Mbah Mudin. Koper regus itu dibawa ke Arafah. Satu persatu titipan doa dari jamaah dibaca. Beliau wajahnya sedih, kenapa? Khawatir kalau selesai wukuf semua doa titipan belum dibaca. Saya datangi Mbah, niku nopo, Mbah? Niki, Gus. Wong sak kampung niku nitip donga kabeh. Jenengan maca siji-siji. Nggih, Gus, wong niki amanah. Jenengan itu terlalu jujur, terlalu lugu. Lah niki amanah, Gus, pripun? Gampang. Carane pripun? Ora usah mau waca siji-siji. Kopere bukaan, tanganmu mau angkat. Ya Allah Gusti, menika tiyang ingkang nitip donga, mang waca dhewe. Amin. Rampung.
Apa Gusti Allah reso maca ana-ana wae aku. Jarke wae. Oh ngoten Gus, nggih dilakoni Pak. Koper dibuka langsung, ya Allah, menika amanah donga saking jamaah kula. Monggo mang waos kiambak. Amin. Lah wukuf lah mboten dangu Pak, ora suwe. Ora sempat donga malah maca titipan donga. Jenenge wong titipan donga niku lak macam-macam. Ya Allah, kula njaluk jamaah kula niki rezekine lancar. Ya Allah, kula njaluk bojo jamaah kula siniki njaluk nambah bojo. Lah niku mesti ora mandi wong kiai ini dhewe ya ora wani kok dadakno niku lho. Nah, betapa mustajabannya orang berhaji. Ini coba Bapak Ibu. Si Cina santrinya guru saya ini begitu sampai ya lam-lam, orang Indonesia itu kan kalau mau itu salah satu mikotnya di lam-lam. Di atas pesawat harus ganti ihram. Ikut ganti ihram. Begitu duduk ditanya, "Sudah kamu lepas semua? Baju celana sudah?" Ditanya lagi, "Sempakmu sudah?" "Belum." Masuk kamar mandi lagi, nyepot sempak. Di atas pesawat mulai nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi taala. Mung umak umi pripun niki wis niat umroh nggih. Mulai membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Si Cina otomatis gak bisa. Bismillah saja baru bisa apalagi talbiyah. Dia cuma mendengarkan. Sing diling-iling mung baik, 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 baik. Singkat cerita Bapak Ibu, tawaf. Yang lain mulai membaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cinone bingung. Mulai putaran kedua, dia berdoa sendiri. Dibilang sama ustadznya, "Wis, jenengan donga sak iso-isone." Mubeng Ka'bah, Pak. Mulai putaran kedua sampai putaran ketujuh, yang dia baca cuma dua kalimat. Baik hayya. Baik hayya. Jadi mubeng ping pitu sing diwaca mung baik hayya. Baik hayya. Selesai tawaf, salat dua rakaat fi maqami Ibrahim atau tempat di sekitar makam Ibrahim. Salat. Mau sa'i, Pak, setelah minum zam-zam ditanya. Tadi jenengan donga napa? Baik hayya. Itu maksudnya apa? Saya ingat anak saya di rumah saya tinggal berangkat haji kakinya lumpuh tanpa sebab. Nganter saya ke bandara pakai kursi roda. Karena saya ingat anak saya di Surabaya, saya doakan anak saya di Surabaya mudah-mudahan baik-baik saja. Karena saya enggak tahu doanya bagaimana, maka yang saya baca baik hanya. Baik hanya. Singkat cerita, Bu. Selesai prosesi umroh, dia pulang ke Surabaya. Anaknya yang lumpuh jemput di bandara Surabaya. Bandara yang paling disenangi bapak-bapak se-Indonesia itu bandara Surabaya. Bandara Juanda. Juanda. Baru paham ya Bu, ya itu. Begitu bapaknya keluar dari bandara, orang pulang haji itu kan wajahnya munawaroh Pak. Bagaimana tidak bersinar? Tawaf, sholat dua rakaat, minum air zam-zam. Kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummu. Orang yang telah melaksanakan tawaf, sholat dua rakaat, minum air zam-zam, dosanya dikeluarkan dari tubuhnya. Dia menjadi seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka saya tanya, kalau orang berangkat haji dan umroh, dosanya diampuni oleh Allah, bahkan menjelma seperti bayi kembali, kira-kira dengan harga yang kamu bayar, mahal apa murah? Anamiro tak ewangi. Mahal apa murah? Murah, Bu. Dosamu karo bojomu sing bendina kowe cerewet karo bojomu kabeh di ngapura. Mulai haji ulangi meneh. Cerewet karo bojone meneh, ngene lho. Diampuni, Bu.
Ini sama, bapaknya yang baru pulang haji, wajahnya berseri-seri. Anak yang lumpuh naik kursi roda, begitu melihat wajah bapaknya berseri-seri, senengnya minta ampun pak. Refleks yang dia lumpuh, melihat bapaknya keluar dari bandara Juanda, tanpa disangka sebelumnya, dia berdiri, lari meluk bapaknya. Subhanallah, apa yang terjadi? Anaknya yang kakinya lumpuh sembuh seketika. Doanya apa di Masjidil Haram? Baik hayya. Maka saya sarankan Bapak Ibu besok berangkat haji, kok enggak bisa haji, kok enggak bisa berdoa di depan Ka'bah, dungane napa, Pak? Baik hayya. Paling orang-orang mikir, Cina kok ireng. Ayo coba, doanya langsung diijabah oleh Allah. Kira-kira kalau seperti ini, Anda yang belum berangkat, jadi pengen apa pengen banget Bapak Ibu? Segera nabung. Saya belum punya uang Gus. Saya punya teori, Allah itu melihat prosesnya, tidak melihat hasilnya. Caranya bagaimana? Jenengan nabung, silakan datang ke bank. Sekarang ada program buku tabungan haji. Bukan beli kursi haji, tapi tabungan haji. Saldonya cukup 100 ribu rupiah Gus Barak. Begitu Anda bayar 100 ribu rupiah, Anda akan mendapatkan buku tabungan haji warnanya hijau. Ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik. Ada gambarnya unta. Lumayan pak, bayar 1.000 nyawang gambar unta. Bagaimana proses selanjutnya? Gampang, setiap bulan diangsur berapapun mampumu. Mampunya 100, tiap bulan bayar 100 100 100 100. Gus, kalau belum berangkat sudah mati bagaimana? Ingat, Allah melihat prosesnya, tidak melihat berangkatnya. Besok di alam kubur jenengan ditakoni, umpamane sing tukang foto jenengmu sapa le? Umam. Umam wis nabung urung mangkat wis mati. Ning alam kubur Umam takoni, "Hei Umam, man robuka, sapa pangeranmu?" Jawaban Mam, "Kamu nanya." Iya. Gebuk cangkemmu Mam. Jawab Mam, "Man robuka?" Allah. "Man nabiyuka?" Muhammad. Terakhir si Umam ditanya, "Hei Umam, kamu berangkat haji apa enggak?" Jawaban Mam, "Boten malaikat." Malaikat pasti bertanya, "Lah ngapa kamu enggak berangkat?" Jawaban Mam, "Yo salahmu malaikat, ngapa urung mangkat kok wis mau pateni." Beres, Pak. Maka jawab Bapak Ibu, saya dari umroh pertama kali sampai hari ini saya belum pernah bayar umroh. Saya haji 3 kali sampai hari ini belum pernah bayar. Semuanya haji furodah. Doa yang saya baca awalnya adalah Allahumma yasir lana ziyaratal Makkata wal Madinah bibarokati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, tidak semua orang yang punya uang bisa berangkat. Kadang-kadang orang yang tidak punya uang bisa berangkat. Haji saya pertama kali Bapak Ibu, saya mau cerita. Saya berangkat umroh sama istri. Waktu itu anak saya yang pertama usia 10 tahun, belum punya adik. Untuk kesekian kalinya saya umroh, di depan Ka'bah saya berdoa, "Ya Allah ya Rob, kulo pengen mulih bojo kulo mateng." Ketemu sama askar Arab, ditanya, "Min aina anta?" "Anda dari mana?" Saya jawab, "Min Indonesia." Wow. Tahu saya orang Indonesia, saya ditanya, "Istri Anda berapa?" Wah, kaget saya, kok ditanya istri saya berapa. Saya jawab, "Pak, illa wahid fakot, bojoku siji tok." "Eh, goblok ente. Orang Indonesia cantik-cantik, Anda gagah kok istrinya cuma satu."
saya digoblok-gobloknya sama askar Arab, Pak. Kenapa? Wong segagah saya kok istrinya cuma satu. Dia gak tahu, Pak, kalau saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar, Bu. Halah, Mbok Gus Bara wakil bupati. Emangnya wani karo bojone? Halah ora bakal wani. Lah ning kantor galak ketemu bojone, ki kene Gus ya. Halah, Mbok kiai niku lho, Bu. Saalim-alime kiai, diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Wong wedok ora duwe dhuwit menangan kok. Apa meneh komisaris Namiroh. Menangan. Saya ditanya lagi, istri kamu cuma satu? Yes. Anak kamu berapa? Ya satu. Dia jawab, "Oh, pantas gawe anake ra iso kok bojone akeh." Saya neng Ka'bah nangis, Gus. Saya langsung ke Multazam. Saya pegang pintu Ka'bah itu. Ya Allah, kula pengin bojo kula meteng ya Allah. Karena salah satu tempat mustajabah adalah Multazam. Saya pegang di situ. Akhirnya saya pulang, istri saya baru di kamar mandi. Saya bilang, "Beb." Istri saya jawab, "Iya, say." Padahal bukan sayang, syaitonir rajim. Ada apa, Bah? Kamu nanti di depan Ka'bah. Kalau dulu masih gampang, Pak. Depan Ka'bah itu gak harus pakai baju ihram. Kalau sekarang gak pakai ihram gak bisa. Karena terlalu krodit kan. Jadi besok bapak-bapak ini kalau mengakali askar, kalau pengen tawaf sunnah, itu pakailah baju ihram. Anda baru diperkenankan untuk masuk pelataran Ka'bah. Kalau Anda pakai baju seperti ini, muskil. Gak mungkin bisa. Tapi kalau Anda pakai baju ihram, insya Allah, maafi muskilah. Akhirnya apa? Saya bilang sama istri saya, "Kamu nanti depan Ka'bah berdoa sama Allah, minta supaya kamu hamil. Izin aku dinyek karo polisi Arab." "Nggih, Bah, kula mungkin donga njaluk anak." Akhirnya saya bilang, "Tapi ya itu, Bun. Lamong donga tok ora dadi ya kemana." Dan subhanallah, Gus. Pulang umroh, istri saya dinyatakan hamil. Begitu masuk usia 8 bulan musim haji, saya pengen, Pak, menyambut kelahiran putra saya haji. Waktu itu saya cuma punya uang 2.000 dolar. Kalau dolar itu 15.000, berarti uang saya hanya 30 juta. Kebetulan haji furodah waktu itu baru sekitar 150 juta. Waktu itu, kalau sekarang harga berapapun ada, Bu. Ada 500 juta, ada 700, ada yang 900, macam-macam. Akhirnya apa? Saya golek visa, Gus. Dapatnya visa apa, Le? Ummal musim. Saya dapat visa pekerja musiman. Bukan visa haji, pertama kali saya haji. Ummal musim. Uang saya 2.000 untuk membayar visa tok habis, Pak. Begitu dapat visa, pihak travel bilang, "Gus, tolong 3 hari lagi karena ini sudah mepet pemberangkatan kurang seminggu, segera dilunasi." Ini harusnya Gus Miftah bayar 10.000, pun mboten usah. Gus Miftah bayar 8.000 saja waktu itu. 8.000. Kurang telung dino, Gus. Lak mumet dasku. Malam saya tahajud, istri saya bangunkan dalam keadaan hamil, "Ayo sholat. Kita minta pertolongan sama Allah." Karena saya meyakini, kalau punya masalah, fafirru ilallah, lari sama Allah, jangan lari ke bank. Ayo. Lan jenengan lan mboten, lan duwe masalah kira-kira sing dileng-eling Gusti Allah napa utang? Utang. Sing dileng-eling mung loro, sertifikat karo BPKB. Saya malam berdoa, Pak. Besoknya, Pak, saya ditelepon sama sahabat lama, dia seorang pengusaha. "Gus, nanti malam ada acara apa enggak? Ini H-2 saya harus bayar 8.000 dolar.
Saya di rumah, Pak. Enggak pengajian, ngen kula. Pengajian apa? Pamitan haji. Gus Miftah yang ngisi nasihat. Wali Matus Safar. Nggih, saya berangkat. Saya enggak cerita kalau saya mau haji. Saya enggak cerita kalau saya punya masalah keuangan. Saya diundang haji, ya ngaji saja. Kan enggak enak, Pak. Nanti saya cerita mau berangkat haji enggak punya uang. Dikira saya nyari sumbangan. Ya kalau dikasih, kalau dijawab, rupamu kayak kotak infak, Gus, mudar aku, ayo. Ceritanya Gus Bara. Akhirnya saya ceramah. Selesai ceramah, saya dikasih amplop, Bu. Dikasih amplop. Kalau sekarang saya enggak pernah terima amplop. Loh, saya enggak pernah terima isi. Yang terima ajudan saya, Pak, gitu loh. Saya enggak pernah terima. Saya malu kalau pengajian terima amplop, saya enggak mau. Kayak saya kemarin pengajian sama Pak Jokowi tanggal 3 April. Forum silaturahim ketua umum partai politik bersama Pak Presiden. Di situ yang ceramah saya. Yang imami sholat saya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, ada Cak Imin, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Mardiono, ada Pak Presiden. Saya diminta imam sholat duhur dan tausiah. Maka tanggal 3 April, Pak, mohon maaf, Indonesia selama 5 menit dalam genggaman saya. Kenapa? Karena Pak Jokowi manut sama saya. Imam sholat, Pak. Saya mau sholat tengok ke belakang, Pak Presiden dan para jamaah tolong. Sofnya dirapatkan dan diluruskan. Pak Jokowi jawab, sami nawa atau nah iya manut aku. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, yo melu meneh. Saya salam, Pak Jokowi yo melu salam. Rampung salam saya batin, cie cie melu aku cie aku. Paling Pak Jokowi jawab, cuaks. Nah, waktu itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya ceramah. Selesai ceramah saya dikasih uang saku. Enggak saya buka di amplop. Malam saya berdoa, ya Allah ya Rob, besok saya harus bayar. Kalau enggak saya enggak jadi haji. Visa saya $2,000 hangus. Kasih saya kesempatan ya Allah. Kasih saya cara bagaimana supaya saya bisa sowan. Istri saya datang, Pak. Saya itu kalau nerima pemberian dari orang enggak pernah saya buka tak kasih istri. Istri saya iseng masuk kamar, buka amplop yang diberi kepada saya waktu itu. Pertolongan Allah itu nyata, Pak. Jenengan tahu apa yang terjadi? Ternyata amplop yang dikasih sama sahabat saya itu isinya dolar, Pak. Dan Anda tahu isinya berapa? Pas $10,000. Ini cara Allah manggil saya. Akhirnya apa? Hari itu saya lunasi haji saya $8,000. $1,000 saya tinggal untuk anak-anak santri di pondok. $1,000 saya buat uang saku saya berangkat haji. Itu nyata, Bapak Ibu. Maka mohon maaf, yang pertama harus ditanamkan adalah idza shadaqal asmu wa duhas sabil. Kalau ada niat yang baik, Allah pasti akan kasih jalan. Yakin, Bu. Sinten sing rawuh? Gus Kausar. Alhamdulillah, saya harus ke Trenggalek soalnya. Gus Kausar datang, saya minggat. Yes, Gus Kausar teko selawatan riyen iko. Shallu ala Nabi Muhammad. Dijawab, dijawab. Bapak NU Ibu Mus. Raniat blas limet. Sing bengoke banter tak dongake cepet munggah kaji. Amin. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Ade Fatayat Ade tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat berkat sing dipikir wong kene wis wargane Gus Barai.
Jenengan ndang mriki kula gek minggat, Gus. Niki lak jenengan golek Gus sing alim niku Gus Kausar. Gus Kausar niku menang alim. Kula menang sugih. Gus Kausar menang alim, Gus Mentah menang viral. Mila lak sugih kula nggih lumrah. Lah wong, soalé napa? Kula sering matur. Sekarang lagi rame sing wingi kula bahas kali Habib Lutfi teng Pekalongan. Kula wingi lak sowan Habib Lutfi wonten Pak Kiai niki. Jadi sekarang lak sedang ada fenomena mempertentangkan dan membandingkan antara kiai dengan habaib. Bahkan ada wacana tes DNA untuk para habaib. Niki sadrenge kula bahas haji niki. Wow, peraturan saking panitia Gus Kausar rawuh kula mangkat Trenggalek. Lah Gus Kausar dangu mboten napa-napa wong jadwale ning kene tok, ngoten. Lah kula lak beda ngoten. Habib Lutfi ngendikan ngeten, "Le, kelingan ra omongane Abah jaman sakmono." Tahun 2000-an Habib Lutfi niku nate ngendikan ngeten. Pengen menghancurkan Indonesia iki gampang, Le. Pripun, Mbah? Dengan cara menghancurkan NU. Kalau pengen menghancurkan NU, kuwi gampang, Le. Carane pripun, Mbah? Ngadu kiai karo kiai, habaib karo habaib. Kiai didu karo kiai, habaib diadu karo habaib. Kiai didu karo habaib. Mila wekdal niku kula matur kali jamaah. Jenengan itu boleh mengidolakan satu kiai tanpa harus menjelekkan kiai lainnya. Setuju? Jenengan boleh mengidolakan satu habaib tanpa harus menghinakan habaib lainnya. Soale piye-piye falikuli sayyin maziyah. Menungso niku gadah kelebihan piyambak, piyambak. Umpamane jenengan ora bakal ketemu bandingke Miftah karo Gus Kausar. Ora mungkin ketemu. Contoh umpamane. Lan jenengan bandingke kula kali Gus Kausar kon maca kitab. Niku perbandingannya baina samak wasumur sat. Tapi lah Gus Kausar kon ngopeni begenggek kaya Gus Miftah, tak jamin mesti ora kuat. Mesti gelem lebu ora gelem metu. Ora kena Pak dibandingke. Lah kula niku njenengan ahline, Pak. Kula wingi saderenge Ramadan niku mbagi mukena teng lokalisasi Tretes Pasuruan. Saya mbagi mukena 680 mukena untuk mbak-mbak di sana. Gus Miftah kula ngomong begenggek kok enteng banget. Niku lak kula pengajian teng mriki, lak ketemu kali mbak-mbake, belum pernah sekalipun saya memanggil mereka begenggek. Kan ora mungkin, Pak, saya pengajian para begenggek rahimakumullah, kan mboten mungkin. Wingi kula bagi, Pak. Hikmahe napa? Ramadan, mbak-mbak PSK yang ada di Tretes Pasuruan, wingi lah mboten mantuk. Peraturane teng mriku napa? Boleh bekerja malam ini, syaratnya harus sholat taraweh berjamaah. Akhirnya mereka sholat taraweh saat derenge kerja nganggo rukuwe Gus Miftah. Rampung taraweh kerja, Pak. Kula telepon, opo ya payu bulan Ramadan? Nggih payu, Gus.
Lah kok iso? Nggih Gus, berkah Ramadan. Yo matamu kuwi aku ngono. Berkah Ramadan. Jadi mboten saged. Kula niku nate disowanke kalih Gus Kausar teng ramane Kiai Dah. Mergo kula dianggep dai NU sing paling bois tur regane larang. Kula niku duwe prinsip, Pak. Kullu shay'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya jenengan pengen larang niku gampang. Dadi wong sing adabe gede utawa dadi wong sing sithik. Barang niku yen sithik berarti langka, yen langka antik, yen antik regane larang. Kiai niku kathah. Tapi sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang kok kiai lonte ra bener. Kiai larang. Banter salah. Ngarep dhewe bisa. Tase gede bisa. Mila niku pesen kula nggih. Hari ini bener-bener terjadi napa sing ditekake Abah Lutfi. Ora usah banding-banding nggih. Wong kiai niku kelebihane kiambak, kiambak. Falikuli sayen pak-pakun. Wong niku gadah pak-pak kiambak, kiambak. Nabi niku jumlahe 144.000. Keramate beda-beda. Ana nabi sing ditakdir dadi raja. Sinten, Pak? Nabi Dawud. Begitu muda nono kiai sing dadi presiden Gus Dur, Kiai Ma'ruf wakil presiden. Ana nabi ditakdir sugih, sinten? Sulaiman. Begitu muda nono kiai sugih, bapake Gus Bara, Kiai Asep. Sugih banget niku. Mila Gus Bara niku lakon bersaing kali bapake ra iso. Mila ngalah dadi bupati wae. Ana nabi mujizate, nabi paling gagah sinten, Pak? Musa. Begitu muda ana kiai gagah Gus Maksum. Gus Mik gagah. Ana nabi ditakdir kere sinten, Pak? Nabi Isa. Begitu muda ana kiai kere sinten? Mbah Kaum Mbah Mudin Mojokerto kere-kere umpamane ten. Ana nabi ditakdir alim, sinten Nabi alim niku? Nabi Khidir. Begitu mudun, kiai alim, Gus Baha, Gus Koyum, Gus Kausar. Beda-beda. Ana nabi ditakdir ganteng, sinten? Nabi Yusuf. Begitu mudun, ana kiai ganteng, sinten? Matur nuwun. Lah wong nyatane sing iso ngurusi artis aku ora Gus Kausar kok. Gus Kausar kon ngurusi Lu Cinta Luna. Bah, semaput. Ketoke wayu dirangkul busine metu aneh kok. Niku wau. Balik ning teori haji terakhir niku wau. Idza sadaqal azmu wa duhas sabi. Kalau kadang-kadang saya justru saya tambahi. Idza sadaqal azmu wa duhas subul. Dalane mesti kathah. Bukti ini kulo mangkat umroh kali kaji enten mawan dalani termasuk tahun niki kulo pengen budal ke bapak ibu kulo, bapak ibu mertua kulo. Kulo ngurus visa 5 kangelan. Akhirnya saya dapat visa dari Kementerian Pertahanan dari Pak Prabowo. Kulo mangkat ke bapak ibu kulo, kulo niate lah iso mangkat yo mangkat ora yo rapopo sing penting bapak ibu tahun kulo mangkat. Jamaah artis kulo telepon Raffi Ahmad. Gus, tahun kemarin saya nadar, kalau saya berangkat haji, saya harus ngajak Gus Miftah. Dulu fotokopi paspor Gus Miftah masih di tempat saya. Ini visanya sudah turun. Gus Miftah, tolong tahun ini nemani keluarga saya haji. Akhirnya kulo besok mangkat haji tanggal 10 Juni, kulo ngancani Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan tim Rans Entertain. Nah. Mergo aku kiai ini artis. Lah Gus Kausar mangkat gratis paling sing budalke yo anamiroh.
seram menarik belas jenenge Gus Kausar. Wis komisarise tuwa. Untung wonge ra krungu Gus liburi Gus. Wis, kula omong sak jam lebih. Kula ajeng teng Trenggalek soal ini jam 1. Wis dibaleni selawate mau sadrenge Gus Kausar. Nggih sing banter nggih. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adefatayat, Adefatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan podo nggawa kandhane rahmat berkat wae. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan podo nggawa Salatullah salamullah Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin. Napa jenengan kudu ndang budal haji niki pesene Mbah Hamid Kajoran. Wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedela mung sedela. Kalau matur Gus Kausar, itu bedanya Masjid An-Namirah sama Masjid Mekah. Bedone Masjid Mekah belas sone ra tau bengung aku ngono. Ning An-Namirah ngangung. Niki lho Kiai, bedone cewek karo sound system. Sound system niku diragati okeh, yo ketok wujute. Cewek diragati okeh, diuntal kancane. Pesene Mbah Hamid napa? Niki wau. Bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Salatullah salamullah ala Yasin. Nopo kok ndang kudu mangkat kaji? Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara. Anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan Salatullah salamullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Bocah cilik diwulang ngaji sesok yen gedhe munggah kaji Amin.
aji ngono akeh ragate, ojo samar entek duwite. Haji ngono akeh ragate, ojo samar entek. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ana mirang undang Gus Miftah Gus Kausar lumayan gagah tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah kula jam 1 ngaji teng Trenggalek niki mau jam 12:30 nggih. Trenggalek adoh yu adoh. Kalau ibu sing ngarep melu-melu aku nggak kacamata ireng lho ya Allah. Malah kaya tukang pijet yu. Estu bar niki ngaji tenanan kali Gus Kausar, niki Gus Alim OTW larang. Mumpung tasik murah diundang kali Anamiroh. Kula pamit. Donga-dinunga muga-muga selamat kabeh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan niku kalau kali Mas Miftah niku nek diceluk baru bayaran. Nenek kula niku lungguh ngowah-ngowah ning omah niku bayaran. Jadi kula mriki niki golek apa arep nyapa ten kula nggih bingung kula. Ternyata mriki niku wau babe kula pas nembe dugi mirengaken dawuh-dawuhe Mas Miftah ternyata urusane urusan kaji. Aku lo tansaya lemes maneh iki haji kon ngaji bab haji tapi gak dijak kaji. Nggih lah sempenting mugi-mugi bolo-bolo sing badhe berangkat mugi-mugi diparingi gampil. Diparingi saras. Lan estu-estu saged nglampahi sedaya manasikipun haji. Lan mugi-mugi menawi sampun kuntur estu-estu pikanto haji sing mabrur masmuk makbul indallah subhanahu wa ta'ala. Haji niku coba Mas Miftah wau kula nggih mboten saged nerone kan dhek mau mbuh duwe nyanyian haji kuwi larang ragate. Tapi aja sampai awake dhewe kuwi keweden kentekan duwite. Tirose Mas Miftah. Koyok dhewe kuwi nek kaji mbayar. Wong dhewe kuwi haji jelas gratis. Dadi dhewe gak ngerti larang kok gak larang ya sendiri gak paham deh. Tapi sing jelas ngeten, jenengan pancen gak patek oleh eman kambek duit nalika ngetokne duit kanggo urusan haji utawi umroh lah minimal mboten perlu mergo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ndawuhaken tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al faqr wa dhunub kama yang fi al ghir khabas al haditi wa dhahabi wal fiddah. Oleh niki Mas Miftah gak apal, yakin kula. Sayange dhek mulai sik, cara gak mulai entuk ilmu akeh dhek. Senajan kula nggih boten dangu. Kula niku tujuan kula metu ka omah niku badhe ndugeni acara teng Sidoarjo acara NU. Terus akhir dicegat kalih Bunya Ijauharoh supaya sowan dateng ngarso panjenengan sedaya. Mboten napa-napa, kula mboten bakal dangu, sedasa menit paling.
Kalau namun badan cerita aneh, ya maksimal 15 lah. Mergo kak sawang-sawang, ingin kok aku suwi-suwi, bayaranku kalah be Mas Miftah. Bener Mas Miftah bae. Jenengan jangan ragu untuk kemudian seringkali mengeluarkan uang untuk haji ataupun sekedar umroh. Mergo fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Sowan ning Baitillahil Haram. Wa ziyarati qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika nyebabi awake dhewe rodok gampang sugih. Yang fiani al-faqra. Tidak hanya itu, bahkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita sangat mudah untuk kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Koyok resi e kotorane wesi utawa emas utawa perak nalika dibakar nang dhuwure geni. Artosin jenengan gak usah eman, guys. Pokoknya ngeten kalau malah kelingan. Wah, guys, gak sih 10 menit tenan nih, bahaya ya. Ada beberapa hal sebetulnya yang perlu kita siapkan ketika kita ini mau berangkat haji utawi umroh. Katakan badhe sowan datang Baitillahil Haram lan Madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing paling bagus, sing paling penting, sing pertama itu adalah noto ati, noto niat. Noto niat itu penting. Artinya mencoba mengikhlaskan apa yang akan kita lakukan dengan haji dan umroh kita itu sangat penting sekali. Iku layare tiba, Bu. Akhlis wadza alla turida bi taati illa taqarruba min ilahika dzil kila. Sebisa mungkin kita ini benar-benar mengikhlaskan niatan kita ketika kita berangkat. Ketika kita ini mau sowan. Artinya ngeten, Pak. Kita semua ini sebagai hamba, kita ini sebagai budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Menika dipun perintahkan untuk selalu dalam keadaan terbaik zahir batin ketika kita melakukan taqarrub. Dan itu diawali dengan menata hati, menata niat. Wong kaji iku mergo ngetone duit akeh, wong umroh iku mergo ngetone duit akeh, beda kambek salat, beda kambek poso. Maka potensi di sana ada tujuan-tujuan yang lain itu sangat kuat. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sik niki kalih rada kailing-iling nggih. Kanten kula niku mboten nate urusan kaji mboten nate. Kula niku mboten bakul kaji. Hati kula nggih mboten roh babagan kaji, tapi kula malih iling, lamat-lamat kula iling. Rasulullah niku natos dawuhaken, "Sayati 'alan nasi zamanun yahujju aghnia'uhum min ummati linnuzha." Sayati 'alan nasi zamanun yahujju aghnia'u ummati linnuzha. Akan ada masa di mana orang-orang berangkat haji itu yang kaya-kaya, yang pada punya duit, itu tujuannya hanya untuk jalan-jalan. Linusha, plesir, rekreasi. Wa ausatuhum litijarah. Orang-orang napa ge ausat niku napa? Mejono niku napa? Bahasa Indonesiane, orang-orang ekonomi tengah-tengah, ya ora fakir banget, ya ora sugih banget, itu tujuannya berangkat haji, berangkat umroh, litijarah, belantian. Wa gura'uhum liriya'i wa sum'ah. Kemudian para ulama'nya berangkat supaya meningkatkan viralitas. Ben ketok wong kiai, ben ketok wong kiai kok gak kaji kupiye. Ben duwe aplutan lah minimal bunya ini. Wa gura'uhum liriya'i wa sum'ah. Tujuannya tidak lagi ibadah ubudiyah, tidak lagi taqarrub bi fi'li ta'ati wal wajibah, tapi tujuannya adalah liriya'i wa sum'ah,
supaya banyak orang tahu, banyak orang ngerti kalau dia sebagai tokoh agama dia berangkat haji. Wa fuqara'uhum, itu lil mas'alah. Dan yang melarat-melarat tujuannya berangkat supaya mendapatkan sesuatu. Artinya nang kono iku pancen gone wong api, gone wong apian, gone wong open. Kalau kita berangkat ke sana kemudian kita tampak melas, tampak lemah, pasti akan ada beberapa yang kemudian banyak ngasih sama kita. Aniku, artinya dari semua ini ya sudah mulai terbaca hari ini. Kita ini berangkat buat apa? Makanya yang pertama yang paling penting itu. Yang kedua adalah ya mestine yambahi li murid safar lil haji wal umrah ayyata'allama masyru'iyatal haji wal umrah wa yatafaqqaha fi dzalika wa yas'ala amma ashkala alaihi. Jenengan-jenengan yang mau berangkat ke sana karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sulit loh. Haji itu sulit, wong umrah saja sulit apalagi haji. Mumpung jenengan punya kesempatan berangkat ke sana, tolong jangan dilewatkan pelatihan-pelatihan, jangan dilewatkan manasik-manasik supaya apa namanya? Ibadah kita nanti di sana itu memang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan kula kinten sekelas napa niki jenenge? Travel apa jenenge lali aku? Namirah An-Namirah sesuai lali ya. Macam bocah dangling kula niku. Apa nene isuk ngene niki? Wis wis penak-penake turu biayaan rene. An-Namirah saya pikir sudah mempersiapkan itu semua. Pun pokoknya jenengan saniki sembade budal, mulai jenengan delok kanan kiri panjenengan, kanca-kanca panjenengan. Mergo wonten perintah teng kitab-kitab kita itu, wa yambahi lahu ayyashaba al-ahyar min ahli taati wat taqwa wal fiqhi fid din. Jenengan golek kanca-kanca jenengan sing ketoke pancen wong api-api, wong saleh-saleh, wong ahli ibadah lan wong-wong sing paham tenan babagan agama. Supaya mudah panjenengan tanyai, supaya mudah untuk kemudian panjenengan apa ya? Sandari terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Delok kanca-kancane aja golek kanca sing haheho. Delok kanca-kancane, oh kancane sing ahli blonjo tok. Aja, tapi ya penting ngono kuwi. Mergo kadung wong-wong ning omahe kadung tomak ngenteni jajanin jenengan. Engko nek wis mari kabeh gak apa-apa. Tapi awal-awal ketika manasikil hajj wal umrah niki kedah golek kanca sing saleh-saleh, sing ahli babakan kaji, babakan umrah. Wau kula aturaken babakan duit. Niku nggih didhawuhaken kula malih kelingan. Termasuk keharusannya adalah intikhabin nafaqah at-thayyibah. Jenengan niku nek arep kaji, arep umroh, pancen kudu nyiapno bondo, nyiapno duit sing apik, sing halal, sing resik tenan. Mergo diapa-apakno innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha suci. Beliau tidak menerima hal-hal yang tidak suci. Wa tu'atun mimman haraman yaqulu mislul bina fauqa maujin yuj'alu. Ora apal Mas Miftah iki, positif kuwi. Gak apal. Mangane wau pun kak bisiki Mas Miftah. Saman mulai dhisik gak apa-apa, sementing bayaranmu tak aku. Wajib jawab nggih, wajib jawab nggih. Lah wong kula kiyaine muslimat, kiyaine nahdiyin. Lah dhek mo kiyaine sapa jajal? Wajib jawab nggih. Tidak boleh tidak. Tapi nggih sing diomongne wae nggih bener. Misalnya kaya Gus Karim, kaya Gus Makmun, apa meneh Mas Bagus. Ya bener Mas Miftah mau. Sampai mlebu ning gon-gon ngono kuwi ngerti mlebune tok gak iso metune. Bener kuwi aku cocok ya, sepakat tau. Iku tenan, bersalam wis koklok. Assalamualaikum cik dijawab ngono tok wis panik. Lah iki terusane opo ya? Iki terusan lho nggih Mbak Yai. Jenengan nggih mboten sakit niku sak estu niku. Sing iso nggih tiyang gondrong wae lho. Golek duit sing apik. Lho niki penting tenan, haji barang kesel, Pak. Barang kesel, barang angel. Jenengan jangan sekali-kali punya harapan di sana tidak payah, di sana tidak sulit, di sana penuh dengan kemudahan.
apapun yang disiapkan oleh Bu Jawaroh, Mas Bagus, dan semua teman-teman Namiroh, itu tidak akan pernah merubah situasi bahwa di sana pasti akan banyak kesulitan. Mergo angel, jenengan kudu memastikan bahwa semua proses untuk haji panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar terlampaui, terlaksanakan. Rasulullah niku ngatos dawuh. Rasulullah niku ngatos dawuh bahwa idza haraja rajul hajjan fawadha rijlahu fil gharzi summa nada labbaik allahumma labbaik. Kok ana wong metu budal omah, metu omah lunga persiapan untuk haji. Kemudian dia naik kendaraan terus membaca labbaik Allah. Oh ngene. Idza haraja rajul hajjan binafaqatin thayyibah fa wadha rijlahu fil gharzi wa nada labbaik allahumma labbaik. Ketika jenengan berangkat kaji, berangkat umroh, ya khususnya haji, bayari haji nganggo duit sing halal, sangune sing mogo kaji duit halal, nalika numpak kendaraan fawadha rijlahu fil gharzi wa nada labbaik allahumma labbaik nada munadir minas sama labbaik wa sa'daik. Jenengan mlebu kendaraan tek mari diadzani budal, mlebu kendaraan maca labbaik allahumma labbaik, langsung malaikat-malaikat teng langit jawab labbaik wa sa'daik, selamat datang semoga semuanya beruntung, selamat datang semoga semuanya beruntung. Zaduka halal wa rahikatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Zaduka halal, sangumu halal, kendaraanmu halal, rahilatuka halal, wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Iki hajimu insyaallah ditompo mbek Allah taala dan nyebabi kalungsure dosa-dosamu. Tapi kosok wang sule wa idza haraja hajjan binafaqatin khabisatin, ketika kita keluar haji biaya haji ini gak bener, sangu nenek golek yo gak tepak. Fawadu arijilahu fil harzi wa qala labbaik allahumma labbaik, ketika naik kendaraan kemudian ikut teman-temannya berdoa labbaik allahumma labbaik nada munadin minas sama la labbaik wala sa'daik, kamu tidak akan pernah beruntung dan kami tidak mengucapkan selamat datang untuk kamu. Zaduka haram wa rahilatuka haram, sangumu haram, kendaraanmu haram, wa hajjuka ma'zur ghairu ma'jur. Wa hajjuka ma'zur, hajimu malah nambahi dosamu, wa ghairu ora nek wawune ghairu ma'jur, dan tidak akan pernah mendapatkan pahala, nambahi dosa ora entuk ganjaran. Makanya muka-muka kuabeh sing berangkat niki duitnya duit padang, duit halal, duit sendiri dan nih kambing Allah Subhanahu Wa Taala. Lan muka-muka jadi gampangi panjenengan. Haji benar-benar nggawa barokah datang panjenengan. Nge, niku penting niku. Pokoknya pertama kali tak dungi budal haji diresiki tenan awae, lahir batin diresiki. Ojo sampai awae duit duwe hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, luweh-luweh berkaitan dengan teman-teman yang ada. Terus saya itu nih, makanya onten dawuh ngeten, yang bagi limuridil haj ayyusiya li ahlihi bitaqwallah. Wong iku nek arep budal haji ngeten iki mulai anak bojo nek ora melu diceluk diwasiati, ehle bu aku ate berangkat haji, aku iki suwi lungane, sampean sing jaga awake, sing takwa ning Allah taala, sing wedi kambe pangeran. Wa ayyaktuba malahu wa ma alaihi minaddan wa yushhida ala dzalik. Terus diomongi pisan, diomongi, lho niki mboten enten. Jenengan kan ngejak ngaji kan? Lek ngaji niku ngeten iki. Oh, sampean tenan iki. Sampean golek kiai model kaya kula kangelan jenengan. Lho saestu niki.
Lan kula nggih mboten saged lek kaya wong-wong niku mboten saged. Pokoke kula ngomongne apa sing kawaca nang kitab. Wong nek arep budal kaji, pertama wasiat. Nang ini wong-wong sing ditinggal keluargane, artine bojone, anak-anake, dulur-dulure wasiati kabeh. Selama aku lunga, kabeh sing do njogo ketakwaane ning Allah Taala. Aja nglakoni barang-barang sing nyebabi Allah Taala gak ridho. Yang kedua, ayyatuba malahu wa ma'alaihi. Lek duwe utang iku ditulis. Aku iku duwe utang nang fulan 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 fulan. Fulan 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 duwe utang nang aku. Malahu berarti ada beberapa orang punya hutang sama saya. Tulis. Dan saya punya hutang kepada beberapa orang juga ditulis. Wa yushhida ala dzalik. Kemudian cari saksi untuk menjelaskan itu semua. Untuk menyaksikan itu semua. Lah permasalahane sak marine niku wa tubu ilallahi jami'a. Tobat. 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 Awake dhewe kabeh bayangno. Jenengan kalih kula niku tiyang sing kathah dosane napa mboten? Kathah Pak dosane. Jenengan aja sok-sokan kaya kula ngeten iki. Kaya kula niku kan rada dimulyakne wong. Nggih mergo sing mulyakne niku mboten ngerti kelakuan kula mawon. Orang-orang menghargai kita itu murni karena mereka tidak tahu bahwa kita sebusuk itu. Bahwa kita sekotor itu. Kullun yajri tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala. Ya'maluna a'malahum. Ya'maluna a'malahum. Masing-masing dari kita kulon jenengan. Podohai maksudnya seneng dukur-dukur seneng wis kiai-kiai. Podohai. Kabeh iku masih bisa jalan enak mudah dihargai orang, ada orang respek karena semuanya tahta kanafillahi subhanahu wa ta'ala, semuanya dalam perlindungan Allah, dalam tutupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha aradallahu fadihata abdin. Kok Allah subhanahu wa ta'ala pengen merendahkan siapapun yang ada di sini, boh kiai-kiai kulo kabeh. Kok pengen ngerti busuk ya awake dhewe. Allah kok wis ngersane ini sudah waktunya jatuh. Gampang banget. Ahrajahu min kanafihi wa adhhara linnasi auratahu. Wa adhhara linnasi auratahu. Sudah Allah hanya tinggal membuka kebusukannya masing-masing, selesai. Wis ora ono Pak Kaji kene, Pak Kiai kene, Pak Habib kene, apa meneh terima Pak Gus. Coba bapak kula Gus niku mirip-mirip kali wedhus lah. Kula mbiyen tau ngaji lho bapak kula dikaten kali bapak kula. Kula kan ngaji teng arepe persis ngaten iki. Bapak kula edah ngaten. Wedhus-wedhus ngene iki lho, sing bakal ngrusak agamoe. Niku bapak kula, wedhus-wedhus ngaten iki. Bapak le bahasane ngono, wedhus-wedhus ngene iki lho, bakal ngrusak agama. Mergo pancen bakal jenabi lek ndawone halaku umati bi aidi uhailimatin sufaha mingkures. Besok rusaknya umat mbah kanjeng Nabi itu di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Sopo meneh nek gak gus-gus. Iya kok sampean barang kuwi. Bagian ngurusak agama sampean. Heeh. Makane yang penting ditata dulu. Diberesi kabeh. Sing berarti kula montoh awake dhewe kesalahane gak mek pangeran tok. Gak mek ning pangeran tok. Yang paling berat itu kalau fa idza kana indahu madzalimul linnas min irdin au malin. Lek sampai awake dhewe kuwi duwe masalah kambek pepadan. Kita ini punya masalah dengan orang lain. Berat, Pak. Berat, Pak. Jangankan kok budal kaji, jangankan budal umroh, sampean budal mati, iku dosamu mbek Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk dimintakan maaf. Tapi dosamu mbek kancamu, mbek dulurmu, mbek wong tuamu, mbek anakmu, mbek lingkunganmu, ini sangat sulit sekali. Lengket lah. Dawe kaji Nabi mengkana indahu madlimatun fal yatahallal al yaum qabla ayyakuna dinarun wala dirham. Kowe nek duwe masalah ambek kancamu, jaluk halal. Jaluk halal. Makane do salaman-salamane arep budal halal ya, Pak. Sepurane ya, Pak. Ora wani nyebut kesalahane. Nyebut kesalahane gak sida budal kuwi. Padahal kesalahan kita dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, banyaknya minta ampun. Minta ampun. Fal yatahallal al yaum. Jenengan sak durunge mati kudu wis beres kambek tangga-tanggamu, kambek dulurmu kudu kabeh wis beres.
qabla ayyaguna dinarun wala dirham, sebelum rupiah dolar. Oh iya ya, Gus Miftah mau ngomongin dolar ya. Saya kak gantine engko, bayaranku gak dolar giah. Kurang ngajar pikir-pikir. Puo-puo deh. Dek kuwi ngaji gak patek matlaah. Bayarane dolar. Lah kula ngaji niku matlaah tenan, nyekel kitab tenan kula niku. Lan kula mboten duwe bahan kecuali apa yang saya baca di kitab. Saya tidak punya apa yang akan saya sampaikan kecuali apa yang saya lihat di kitab saya. Ngono kok ora dibayar dolar kuwi. Ah, ya tenan kok, tenan sik. Mari gak weane lali aku. Iya, maksud kula pas mudun ke mobil niku Gus Miftah pas ngomong nih dolar, kelingan aku maliana. Tapi itu semua akan tidak ada gunanya ketika kita punya masalah dan kemudian kita keburu mati. Makanya saat durunge mati, kabeh dulure tanggane kabeh dijalui sepuro, dijalui sepuro. Ingkana lahu amalun salih. Lamun awake dhewe ditakdir Allah Taala duwe amal sing apik, itu pun semuanya hanya akan menjadi bayaran kita kepada madlimah kita, bayaran kedoliman kita kepada orang lain. Nenek awal dia gak duwe amal sing soleh, wa ilam takun lahu hasanat. Ketika kita tidak punya amal yang baik, langsung amalnya saudara kita yang buruk-buruk itu dibebankan kepada kita. Orang-orang yang kita sakiti, semua keburukannya dibebankan kepada kita. Makanya mugo-mugo saat durungi panjenengan kabeh budal, mugo-mugo kabeh wis disepuro. Lan bolo-bolo sing ora ketakdir haji tahun niki, mugo-mugo tahun ngarep diparingi gampang iso budal haji. Ya termasuk koyo kula barang ngeten iki, mugo-mugo iso haji. Kula niku arep haji niku ya mikir siji suwi ping pindho larang, wis suwi larang. Suwi kan? Daftar haji niku suwi. Nek pengen gak suwi, bayar tambah larang. Ngoten pun kita se antri. Tase antri. Pokoknya sembuh antri gak antri, suwi gak suwi, muga-muga kabeh ditakdir Allah Taala iso teko Mekah teko Madinah. Gak perlu angel-angel lah. Lek cara bapak kula mbiyen, bapak niku suwering sangat ndawuhi. Pokoknya sapa sing pengen haji, sing sregep ndres surat haji. Sapa pengen rada akeh duwite, sing sregep maca surat waqiah. Sregep, sregep niku artinya ora pisan tok. Sregep niku artinya nggih sing istiqomah. Orang baik itu mudah, ndres iku mudah, sing angel iku terus ndres, api angel niku. Makanya muga-muga kabeh diparingi istiqomah anggene ndres surat haji ben gampang sowan ning Baitillahil Haram. Nyeneng nih sowan mriko niku. Saestu nyeneng nih sowan mriko niku. Kula nggih nate lah pisan pindho kula nggih nate sowan mriko niku. Ya mek plonga-plongo. Negara kok padange koyo ngene ya Allah. Negara iki kok hawane ibadah tok. Ibadah tok, hawane niku ibadah tok mriko niku. Kula niku mboten kaya Gus Makmun. Niki kakak kula niku Gus Makmun niki. Niki masih ana ning omah, acarane jamaah, 5 wektu jamaah tok. Pancen kiai deh. Lelek kula kan mboten. Kula tapi teng mriko niku pun rada ketularan Gus Makmun. Angger krungu azan malah pengen jamaah. Sebab nek gak jamaah ngowoh dhewe ning hotel. Daripada dhewe nganggur budal. Lan sejene ngono isin. Isin iki daleme Allah Subhanahu wa taala. Neng Indonesia ditimbali pangeran gak ngawahi, ditimbali pangeran malah ditinggal ngopi. Lagi to, kalau ada azan, jenengane azan Jumat sing pertama tandang langsung budal ning masjid apa malah nyekel HP? Enggih lah, Pak. Ngono gaya-gayanan ngono anake dioprai ndang budal, ndang budal. Apa-apaan? Wong awake dhewe cek bisi ibuke, Bu. Aku gak ono teh, Bu. Aku ngopi terus di sendonya kaya pahit tok, aku butuh sing ono sepetin. Kata mereka, insya Allah mboten. Pokoknya jenengan kabeh dugi mereka, insya Allah kuapeh watake dadi wong apik kabeh. Lah muga-muga watak apik iku iso mok gawa saka kono, mok gawa nang Indonesia. Ayo muga-muga lah, muga-muga. Kula mboten perlu matur kathah dhateng panjenengan. Gina mung dere dongaken mugi-mugi sedaya lancar, sedaya padhang, lan akhire adhe kabeh niki disepuro dosa-dosane. Nggih, disepuro dosa-dosane. Masyaallah. Pun lan muga-muga awake dhewe bar haji benar-benar dijadikan pribadi yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah haji muga-muga keluargane mundak sae.
anak-anak tambah toto, anak-anak dadi bocah sing apik. Bojo mundak padang, oh, padange bojo iki penting lho Pak, tenan Pak. Surgane awake dhewe, nerakane awake dhewe ibu-ibu lho. Bapak-bapak sing gagah-gagah niki, Mas yo kiai-kiai kabeh niki, niki lek digiye tak bojone ya kepleh tenan. Goblok dadak. Kula niku nyawang napa pun ngerti dalile. Ngoten niku cara dalile bojo kula. Dik, cara Mbah Kanjeng Nabi. Stop. Gak usah nggo-nggo Nabi. Lah. Ngoten niku kula iso lali tenan. Aku mau ngomong apa ya? Masyaallah. Lho tenan niku. Ha Mas yo gondrong cek tas padha ae. Es. Fi hadin sawah. Padha ae yo gondrong iso gundul langsung lah montoh di getak kepala negara niku eh. Jenderal bintang 7 niku wis ngetek ngedeni to. Bintang paling akeh bintang 5, Pak Harto. Ibu-ibu bintange iso 7 iso 8, Pak. Mangkane kula tembu dipundi matur. Keluarga baik, keluarga istimewa, bahkan anak-anak istimewa pasti karena di rumah itu, di dalam keluarga itu ada ibu yang luar biasa. Sama sekali bukan karena bapaknya hebat. Kula niku ndelok teng pundi-pundi, pun to Imam Ghazali, Imam Bukhari, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu semua karena ibunya semuanya istimewa. Bapak niku cukup soleh ngoten mawon. Tapi nek pengen anake top, ibune kudu istimewa tenan. Ibu kudu kuat tirakat tenan kanggo anak-anake. Jenengan pengen anak-anake sukses mboten? Nate tirakat kagem anak-anak jenengan. Insyaallah pokok jenengan gelem dongakne, gelem nirakati tenan, mesti dadi anak jenengan. Pun to, uele-eleke wakil bupati lah anak jenengan. Artinya jenengan jangan sekali-kali ragu akan mandine dawuh panjenengan, pasunan panjenengan wonten ngarsane Allah Taala. Muga-muga putrane panjenengan kabeh diparingi dadi anak sing saleh. Dadi anak sing sae dalam semua tingkatannya, sing dadi polisi, sing dadi tentara, sing dadi dokter, dadi bupati, dadi apa wae lah, bahkan hanya sekedar dadi wong biasa. Masih yo dadi wong biasa ora dadi apa-apa, tapi nek saleh insyaallah panjenengan bahagia wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Pun kula boten perlu matur kathah, kula ngapunten ing agung dateng Bunyai Jawaharoh, mugi-mugi boten terlalu mengecewakan panjenengan. Sepenting kula pun sowan mriki, kula nggih boten gadah niatan pengen ngaji napa pengen pripun. Niku sing ileng namung niku kula. Nggih leres dawuh Mas Barawa lho. Pokoke angger haji panjenengan ditampa pangeran, surga mesti ning ngarep mata. Pokok angger panjenengan haji niku makbul mabur indallah Subhanahu wa taala, mesti balesane surga. Nggih kok dawuh Kiai Barawa mlho. Kiai sing ketok arep dadi kiai abot terus milih dadi wakil bupati mlho. Lha nggih, aku yo kaget kok bisik kakang kula, wakil bupati ganteng ya. Wakil bupati njenengan lho. Lah ya, wakil bupati ganteng ngono ya. Menarik-menarik. Lesane penak, wonge ganteng, sopan gitu. Anak kiai to niku masalahe. Nggih lah, anak kiai gak sopan buak ae. Lah iya to. Lah wong sing kiai bapake lho, dek iki nrimo keramat gandul lho aneh-aneh. Gus-gus iku kan kadang-kadang biayaan. Sing ampuh lah bapake. Sing keramat lah bapake. Yang sudah berkarya, kerja keras untuk umat itu siapa? Bapak Gus kan mek nampa keramat gandule tok to. Mangkane menek Gus-gus biayaan sak karepe dhewe apike pancen sampean dongakno sok ning kono. Dongane sampean iki mandi tenan lho Pak. Sing ning omah iki dongakno. Khamsu da'awatin la tu'at amal kelingan. Wis kita akhiri. Khamsu da'awatin la tu'at. Ada 5 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul hajj hatta yasdur. Dungane wong kaji sampai mulih. Wa da'watul ghazi hatta yarji. Dungane wong budal perang sampai mulih. Wa da'watul madlum hatta yungsar. Dungane wong sing didzalimi, wong sing teraniaya sampai entuk pitulungan. Wa da'watul marid hatta yabro. Dungane wong loro sampai waras. Wa da'watul akhli akhihi bil ghaib. Dungane sampean dungane wong-wong sebudal kaji. Sampean kok ora kejatah budal saiki dungane wong-wong kaji. Kabeh diijabahi kambe Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh dungane wong kaji kanggo awak dhewe seneng omah, insyaallah dikabulne ambe Allah Subhanahu wa taala. Lha mangkane Kanjeng Nabi ngene ate dawuh,
yufaru lil haji waliman istahfarul haj baqiyata dil hijjah wa safar wa ashrin min apa bare kuwi Rabiul Awal. Jenengan budal kaji insyaallah disepuro dongane. Insyaallah disepuro dosane. Waliman istahfarul haj lan dosane wong-wong sing sampean dongane nang kono. Makane kita-kita sing ditinggal nang omah dongakno. Muga-muga umat sak Indonesia muga-muga dirahmati Allah taala. Pokok selama bulan apa mau? Dzulqa'dah. Dzulhijjah kemudian Safar wa asrin min Rabiul Awal. 10 hari pertama Rabiul Awal. Dongamu mandi-mandine. Makane fa idza lakita al hajja fasallim alaihi wa safihu wa muruhu al istighfar. Jenengan nek ketemu wong mulai kaji, jenengan uluk salam. Assalamualaikum. Panjenengan jak salaman. Fasafihu wa muruhu ayastaghfirak asline ngono. Wa muruhu ayastaghfirak. Kemudian minta tolong. Pak, aku dongakno supaya dosa-dosa aku diampuni mbek Allah taala. Insyaallah kabeh diijabahi mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Lan titip salam dateng Kanjeng Nabi. Titip salam saking kita kabeh warga Indonesia. Muga-muga Indonesia aman, damai. Muga-muga Indonesia tambah sae. Ngoten nggih. Dongakno Pak, belajar dongane wong akeh. Belajar penting nih kepentingane wong akeh. Insyaallah kepentinganmu sing gak pate akeh kuwi insyaallah dikabulne, digampangne mbek Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.